Kenaikan harga minyak sayur curah beberapa hari terakhir dikeluhkan pengusaha tahu goreng di Bekasi, Jawa Barat pada Senin. Minyak sayur curah yang biasanya dibeli dengan harga Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Akibat kenaikan harga minyak curah, para pengusaha mengaku kehilangan omzet hingga lebih dari 60%. Para pengusaha tahu goreng berharap agar pemerintah dapat menurunkan harga minyak sayur curah. Tim Liputan CNN Indonesia.